Oke, teman-teman, welcome back to my channel. Kembali lagi pada kita Aulian di 29, teman-teman. Nah, jadi gua lagi mau berangkat untuk mencari rezeki di negara luar, teman-teman. Nah, jadi barangkali kalian mau tahu ke negara apa kan? Boleh langsung aja kepoin gua, dan gua mau buat channel, bukan channel lah, tapi gue mau buat konten sehari-hari gue ketika gue merantau di negara lain, teman-teman. Oke, ikutin aja vlog kita di malam ini. Dan malam ini gue dari Kota Lok Sukun ke Banda Aceh, untuk ke bandara lah ya, untuk pergi ke negara suatu tempat. Anjay, pokoknya jangan lupa ditekan subscribe-nya, loncengnya, biar Aulian di 29 ini semakin semangat buat kontennya, biar semakin mudah juga naik subscribernya, dan dukung sejauh mana kita bisa mencari rezeki untuk masa depan. Dan jangan lupa didukung juga dan di subscribe sebanyak-banyaknya, karena subscribe itu gratis, dan kalian tidak perlu memberi kalau mau beli mau aduh susah banget teman-teman, cepet-cepet. Nah, jadi kalian kalau mau sedekah aja subscriber, walaupun sedekah itu cuman tekan subscribe, itu sangat berguna untuk gua, untuk dek gua dan kedepannya. Dan dukung terus biar channel ini semakin berkembang dan semakin bisa memberi contoh yang baik-baik. Yang tidak baik jangan diambil, teman-teman. Oke, teman-teman, ini nih kita lagi antrian bensin ya, karena bensin kita habis, karena mobil ini dari Medan ya, Medan ke Banda Aceh. Oke, kita let's go di perjalanan, dan nanti setelah sampai di bandara kita akan shooting lagi. Anjay, slebel. Pokoknya jangan lupa di like, comment, and subscribe nih teman-teman, dan jangan lupa dinyalakan loncengnya. Siap jumpa, good night. Oke, teman-teman. Nah, jadi hari ini kita sudah ada di bandara Banda Aceh, tapi ini kosong, belum ada orang ya, beberapa, cuman ya berangkatnya jam 9 pagi, teman-teman. Anjay, mari kita ya jalan-jalan dikit ya. Tuh ada Banda Aceh, dan ini suasana bandaranya, dilarang merokok. Oke, mumpung kita tidak merokok juga, teman-teman. Nah, jadi kita nanti jumpa dengan ini, imigrasi. Jadi nanti kita mau pergi ke negara mana ya, Malaysia ke Jepang, Filipina. Nah, jadi kita mau pergi ke situ, kita tukar dengan itu, setelah dengan itu, dan di sini, dan di sini, dan di sini. Oke, kita akan menunggu ketika kita akan berangkat. Oke, gue mau istirahat dulu bentar, teman-teman. Ciao. Oke, teman-teman, dan so kita sudah menunggu sangat lama dari pukul 4, 5, 6, sudah 3 jam di bandara guys. Ini bandara di Banda Aceh. So sekarang sudah pukul berapa ya? Nggak nampak guys. Nah, sudah pukul 6. Ini sorry, ini jam Kak Lin gue bawa. Anjay, gue curi guys. Nah, jadi ini masih sudah agak ramai sih ya. Oke, kita akan menunggu lagi. Dadang. Oke, guys. So, kita berangkat jam 9.00. Kita ini sudah menunggu. Anjay, sudah beli tiket. Ya kan, gue lagi nge-charge. Dan kita menunggu. Dan di situ ada kakak cantik. Cium-cium. Anjay, selera. Oke, ikutin terus vlog kita di hari ini. Kita lagi menunggu
jam 9 kita berangkat guys. Dan ini ada saudara, ini saudara juga ya, ibu ini. Dan so kita jauh ke perjalanan aja. Let's sing a song full of hope, full of pain. Why don't you sing along, my friend? For it's our last refrain. Forever young, ever strong, ever brave. Memories like this never end. No, they don't fade away. So when I'm sudah sampai ke negara apa ya, banyak yang Indiones, also ada Chinanes, banyak ini. Okay, kita mau tukar uang dulu, let's go. Sampai jumpa di perjalanan lagi, gerak guys. Okay, masih rame guys. Nah jadi kakak ini cantik kali. Kakaknya cantik guys. Okay, lanjut perjalanan. Okay guys, kita sudah sampai di pusatnya dan kita lagi mau ke lokasi. Mainan.
15 minit ni macam. Okey ya. You ada buat ni ya? Dalam kena pergi sana beli tiket kan? Ni bus station beli tiket kan? Station bus beli tiket dah. Kalau tak ada macam mana boleh pergi? Nanti dekat station bus ada abang. Ada apa? Abang tunggu dekat situ. Ada apa? Abang. Saya punya abang. Apa? Oh, dia tunggu sama you lah. Okay, good. Guys, kita masih di terminal, anjay banget ya. Gue udah gak tahu kemana lagi ini, lagi nunggu-nunggu mobil ya. Gue kurang tahu ya, gue baru sampai tadi siang lah ya, pukul 12 gitu. Di negara apa ini? Gue pun gak tahu, langsung saja kita lagi menunggu bus atau mobil untuk kita pulang kampung, anjay, kampung ya. Ternyata di sini banyak Honda bebek. Okay, let's go. Oh yeah, selebel. Anjay, teman-teman, kita baru ada di Pasar Raya Besar Maidin. Kita baru sampai jadi pasar ini tadi pukul 8 malam. Nah, jadi kita baru aja beli nampaknya kartu internet ya, kartu telepon daerah sini. Masuk, kita lagi lihat-lihat dan kita akan cus ke rumah ini. Lagi kita lagi menunggu orang jemput gitu. Okay, let's go.